Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita bahwa kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang luar biasa, mengajak kita untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna zikir? Zikir artinya secara bahasa itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan lisan kita, hati kita. Memuji Allah. Kita melafalkan puji-pujian kepada Allah dari lisan kita, hati kita. Setiap saat 24 jam kita akan sangat menjadi luar biasa kalau lisan dan hati kita dipenuhi dengan zikir, dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Mengapa kita harus berzikir? Banyak sekali manfaatnya. Zikir ini adalah amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Sepanjang hari Rasulullah berzikir. Kita sebagai umatnya disunahkan untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul. Dengan berzikir setiap hari, setiap saat kita basahi lisan kita dengan zikir. Apa manfaatnya kita ini untuk selalu mengingat Allah? Banyak sekali manfaatnya. Tentu yang kita sering dengarkan, yang pertama, kalau kita mengingat Allah itu kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hati kita masih sering gelisah, hati kita masih sering khawatir, bisa jadi karena kita masih kurang berzikir. Kalau kita ingin hati kita tenang, maka tatma'innul qulub itu berzikirlah kita sepanjang hari. Yang kedua, apa manfaatnya kita berzikir adalah Allah akan cukupkan kehidupan kita. Kenapa Allah akan cukupkan kehidupan kita? Karena selalu kita mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bagaimana Allah akan ingat kita kalau kita nggak pernah mengingat Allah? Maka Allah akan mencukupkan kita. Dan yang ketiga, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan hidup di dunia ini dan kemenangan nanti, tentu saja di akhirat nanti. Lalu apa saja yang kita baca dalam zikir kita sehari-hari? Ada setidaknya 5 bacaan yang bisa kita baca untuk zikir kita. Yang pertama namanya bacaan istighfar. Bacaan istighfar itu adalah kalimatnya astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita baca zikir ini. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Ini zikir adalah sebuah pengakuan bahwa kita ini manusia biasa, banyak salah dan dosa. Maka kita mengakui bahwa kita manusia yang lemah, kita beristighfar, memohon ampun agar Allah memberikan ampunan yang luar biasa buat kita semuanya. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka dosa-dosa kita akan terus kemudian dibawa ke akhirat nanti. Kita selalu mohon, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dengan membaca istighfar. Yang kedua itu adalah namanya tasbih. Membaca kalimat subhanallah,
Ya Allah, Maha Suci Engkau. Ya, kita baca Astaghfirullah, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Subhanallah. Jadi ini bacaan-bacaan untuk kita. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Maha-Maha segalanya. Kita membaca ini adalah untuk bagaimana kemudian kita, hati kita menjadi lebih baik, hati kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga itu adalah tahmid. Tahmid itu adalah membaca Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah. Bahwa segala puji bagi Allah. Kita manusia tidak ada yang patut. Di pujian itu dialamatkan kepada kita. Semua pujian itu hanya untuk Engkau ya Allah. Maka kita baca Alhamdulillah. Sekaligus kita bersyukur bahwa Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang kadang kita sadari, tidak kita sadari. Maka bersyukur kita Alhamdulillah. Lalu tahlil, La ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk memurnikan tauhid kita. Untuk memurnikan kita dari perbuatan-perbuatan yang syirik menduakan Allah. La ilaha illallah. Dan terakhir itu adalah takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lima bacaan itu, astagfirullah. Terus kemudian subhanallah. Lalu kemudian alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita baca setiap saat. Tidak harus pagi dan sore, tapi setiap saat. Pada saat kita berangkat kerja, kantor, pagi-pagi, kita baca Astaghfirullah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pada saat kita di kendaraan, kita baca itu. Pada saat kita menunggu, kita baca itu. Bahkan pada saat kita bekerja, kita baca itu. Sehingga lisan kita selalu ada mengingat Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kita semakin dekat kepada Allah. Dan Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Terima kasih banyak. Barakallah. Fikum wa fina jami'an. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.